Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semua Ketemu lagi dengan Bu Ika Nah anak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Luar biasa Allahu Akbar Semangat aku pasti bisa Anak-anak solih-solihah Sebelum kita memulai kegiatan Malira kita membaca doa Kepala ditundukkan, tangannya diangkat, sikap berdoa, berdoa mulai. Mulailah kita berdoa. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli albaitil kiram. Wa ila hadratis Syaikh Abdul Qadir Jailani وإلى حضرة الشيخ هاشم أشعري وإلى مؤسسة تعليمية كبنساري وأستاذاتنا وتلاميذنا ووالدينا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين امين رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا Rabbizidni zidni ilma warzuqni fahma amin Baik anak-anak sekarang kita membaca sholawat nariyah Satu, dua, tiga Allahumma sholi sholatan Kamilatau wa salim salaman Taman ala Sayyidina Muhammadin Dan halu bihil uqadu wa Fariju bihil kurapu Wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihil wa khusnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhihil karim wa ala alihi wa sohbihi fi kulli lam hati wa nafasim wa nafasim bi ahdati Kulimak lumilek. Baik anak-anak, itu tadi kita sudah berdoa, mau belajar. Nah pesannya Bu Ika, nanti di rumah sebelum anak-anak belajar, dibiasakan untuk membaca doa dan membaca sholawat nariah. Tetap semangat ya anak-anak belajarnya. Baik anak-anak, di pada minggu ini adalah tema kita adalah keluarga, subtema anggota keluarga. Pada kesempatan pagi hari ini, tugas yang pertama yaitu Bu Ika akan mengajak anak-anak untuk kolase gambar kakek dan nenek. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah jangan lupa memberikan nama. Tulan hari ini dengan Bu Ika, maka Bu Ika kasih nama Ika dan kelas-kelas silahkan disesuaikan dengan kelas masing-masing. Nah, contohnya, B1, tanggal disesuaikan dengan tanggal pada pembelajaran Sentra Sains dan Bahan Alam. Nah, kemudian, yang pertama yaitu silakan memberikan lem pada gambar rambut nenek. Nah, silakan. Hmm. Kemudian mengambil sedikit kapas lalu ditempelkan pada gambar yang sudah diberi lem. Lakukan hingga selesai, ya, saya. Nah, seperti ini contoh jadinya. Jadi, anak-anak menempel kapas, yaitu mengkolase gambar kakek dan nenek ini pada bagian-bagian yang ada rambutnya. Karena kakek dan nenek sudah tua, maka hari kita tempel dengan menggunakan kapas yang berwarna putih sesuai dengan rambut nenek dan kakek yang berwarna putih. Selamat mengerjakan! Baik tugas yang kedua yaitu pada pagi hari ini Bu Ika akan mengajak mengamati gambar e, keluarga. Nah di sini ada anggota keluarga ada ayah, ibu, kakak dan adik. Di sini tugasnya anak-anak yaitu berilah tanda pada bagian gambar yang janggal. Berilah tanda silang. Nah coba kita cari ya. Hmm. Seperti ini, ini ada gambar foto yang terbalik. Nah, seperti ini berarti adalah foto yang janggal. Maka berilah tanda silang pada gambar tersebut. Nah, kemudian silahkan dicari lagi kejanggalan-kejanggalan yang ada pada gambar keluarga ini. Kemudian kalau sudah selesai, silahkan. Kalian warnai sesuai dengan kesukaan, biar kesukaan anak-anak, warna apa aja yang anak-anak sukai, biar gambar ini terlihat indah. Selamat mengerjakan! Nah, tugas yang pertama yaitu kolase gambar kakek dan nenek dengan kapas itu tadi, kalau sudah selesai. Silahkan difoto kemudian dimasukkan ke link Dan tugas yang kedua yaitu mencari kejanggalan dan mewarnai Itu juga difoto kemudian dikolase dengan tugas satu silahkan dikirim ke link sekolah Selamat mengerjakan sayang Alhamdulillahirabbil Kegiatan kita pada hari ini telah selesai. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa wal asr. Auudzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. [SpeakerB] تلانجوت كاندينج آكل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Artinya dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya Dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah Amin Alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini telah selesai di sentra sain dan bahan alam. Tetap semangat ya sayang walaupun dalam keadaan kita pembelajarannya daring. Tetap jaga kesehatan selalu Patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.